Okay, welcome back to my channel God Bless ya. Kali ini saya akan share sedikit tips ya buat para orang tua, dimana kalau punya anak kecil ya, kadang kan kita harus yang namanya jaga ini ya, biar nggak kemana-mana ya. Jadi di sini saya akan share sedikit tips ya untuk membuat sebuah pagar dari pipa ya. Jadi pipa kita harus ini ya, yang lumayan ya, siapkan yang inilah ya, kalau bisa yang tebal aja ya. Kalau tipis takutnya nggak terlalu cepat apa, nggak terlalu kuat ya. Jadi di sini saya, kalau di sini sih pakainya saya di tebal gini nih, di ujika gini. Jadi kemarin saya kepikiran kalau mau beli rotan juga susah cari, yang mau cari di online juga kadang ini ya. Jadi di sini saya coba bikin ya, sambil menunggu anak-anak mau datang dari kampung ya. Jadi saya membatasi ruang geraknya dengan cara bikin pagar ini. Jadi kita bikinnya nanti kita yang siapkan pralon ya, pralon yang ini lumayan tebal ya. Dan dari ininya juga kita harus siapin, ini namanya model T ya, model T. Tergantung sih ya, kita mau pakainya disetengahin ataupun mau pakainya 3/4 juga boleh ya. Cuman di sini saya yang pakainya itu saya pakainya setengahin. Yang rusika ya, yang tebal ya. Jadi biar aman ya. Nah, nanti di sini saya ini saya enggak bikin full. Saya cuman bikinnya setengah gini ya. Setengah, nanti di situ untuk biar kuat nanti saya pakai klem. Klemnya usahakan yang pakai model baut. Jadi nanti suatu saat kalau kita mau buka ya, mau buka masih bisa gampang gitu ya. Nah, kalau yang di untuk di balonnya itu mau enggak mau kita harus pakai lem dikit aja ya. Lem dikit, lem pipa. Ya, biar kita gampang ini ya. Kalau untuk yang kecil-kecil sih saya belinya di online ya. Kayak misalkan jek-jek gini kan kita cari di online lebih ya gampang dapatnya lah ya. Dengan harga yang lebih murah biasanya. Kalau saya di online dapatnya cuma 2.000 per piece ya, yang udah tebal ya. Dan ini ada yang di online juga ya, ini di siku gini. Jadi orang siku gini dia rakit khusus nih, dia rakit khusus. Jadi bisa untuk di siku. Jadi sikunya itu kemarin saya belinya pas beli 4. Pertama kali sih saya pikirnya mau bikin satu full gitu. Tapi saya pikir-pikir kalau bikin full ya sama juga ini ya. Jadi saya bikinnya ya kurang lebih bentuk say gitulah ya. Saya nanti di situ di klaim. Nah, di sini untuk ukuran ya, ukuran sesuai yang keinginan kita. Kira-kira anak kita tingginya berapa. Kalau ini saya hitung-hitung sih pasnya, misalkan pralonnya dibagi dalam bagi 4 ya. Di 4 meter ya, maksudnya 4 meter. Saya hitung baginya biar pas dan bisa untuk potong kecil-kecil ini untuk sambungan gini nantinya ya, buat sambungannya. Jadi biar hemat juga di sininya ya. Jadi kita jangan potong terlalu panjang ya. Jadi kita pakai lem pasti kuat ya. Nah, di sini di 4 meter saya bikinnya di tingginya 65 cm ya, 65 cm. Jadi pas terhitung 3 meter 90 gitulah. 3 meter 90 masih ada sisa ya. Sisa berapa? Tapi kalau misalkan kita mau bikin lebih rendah, boleh juga ya. Pokoknya tergantung cara perhitungan kita untuk di ukurannya ya. Jadi tidak semestinya ukuran kayak gitu diikutin, enggak. Itu tergantung yang mau pakainya di ukuran berapa ya. Ya, bahan-bahan yang disiapin ya, pastinya pipa, balon, gergaji besi ya pastinya ya. Gergaji besi ya, terus alat panteknya dikit-dikit lah ya, lem ya kurang lebih. Jadi ini mempermudah kita menjaga ruang gerak anak kita yang masih ukuran di balita ya. Jadi balita kita nanti ya bisa masuk ke dalam, nanti usahakan kasihkan yang namanya tuh kasur atau sejenisnya ya, kasur kayak gitu ya, biar dia bisa main di dalam. Dan kasih alat mainan kayak bola-bola gitu, nanti tinggal dia bisa betah anak kita di dalam situ. Oke, nanti next video nanti saya di
menjelaskan yang udah selesainya kayak gimana ya. Oke, okay? Thank you. Nanti kita lanjut lagi. Cek dong. Oke, akhirnya selesai juga ya. Ini sengaja saya di belakang saya tidak full in karena bukan kurang pipa ya, cuma pipa nggak beli. Cuman saya sengaja karena buat apa? Biar dia sendirinya nggak ini. Tapi kan ini kalau misalkan tadi kan masih bisa jalan kan, jadi takutnya nanti kalau kedorong anak bisa jalan. Jadi nanti saya udah siapkan klem gini ya, klem ada yang lebih besar ya. Jadi saya nanti otomatis di sini saya klem dulu, di sini klem, klem pakai Dyna bolt yang apa mode skrup. Jadi nanti kalau mau lepas gampang lepas. Jadi jangan pakai pantek, kalau pantek baku takutnya nanti mau lepas susah. Nah, jadi pas 4 sisi itu nanti saya kasih ini, kasih klem gini ya. Nah nanti di bawahnya itu, di bawahnya itu kan saya pasti licin dong, pastinya masih ini. Nah itu tinggal nanti kalau bisa pakai lakban 3M, lakban 3M. Jadi nanti dikasih ini mau sepanjang itu bisa, ataupun mau sedikit ya. Jadi istilah katanya nggak terlalu bisa tergeser lah gitu, nanti udah diklaim gitu kan. Nah di sini saya setiap ini ada pakai lem lagi. Tapi kalau di sininya saya enggak, karena nanti untuk memudahkan suatu saat mau copot, jadi tinggal diangkat, angkat bisa copot semua ya. Oke, ini sedikit tip buat bunda orang tua ya, dimanapun berada ya. Jadi untuk bikin pagar anak gini ya, nanti untuk lebih ya bukan menghemat biaya sih ya, biar kita bisa menjaga anak di luar kawasan ini ya, karena di tempat lain takutnya ada hal yang tidak diinginkan kayak misalkan barang-barang yang ya takutnya gimana lah ya. Jadi kita bisa mungkin di pagar ini ya. Nah, nanti di dalam itu kita kasihkan kasur lagi ya, kasur sama mainan-mainan, pasti dia bertahan di dalam. Oke, okay? Terima kasih, salam berdendas ya. Sekedar tips untuk orang tua ya, yang nanti punya baby ya di balita di bawah 5 tahun. Oke, okay? Bye bye.